Tuh, jumpa kembali bersama channel Andris of Audio Labs ya, atau Andris Prianto. Sementara posisi saya di balkon Masjid Al Muhajirin Jati Mulia Bekasi. Perbaikan sound system speaker horn ya, maksudnya speaker horn Towa ZH berapa nih? Perbaikan speaker horn ZH5050MAS ya, kita cek satu persatu unitnya. Ada dua unit, yang di belakang sana satu, yang di sini yang di bawah sudah kita saya bongkar satu. Oke, hari ini Jumat tanggal 6 September 2024. Perbaikan horn speaker ZH5050MAS. Nah, cek di sini ternyata masih bagus ya, kapasitornya tidak ada yang putus atau pecah. Kita cek impedansinya, cek dengan multimeter impedansi output. Ya, impedansi output sekitar 3,1 ohm. Sekitar 3 ohm. 3 ohm impedansi yang dari sini ya. Atau kalau skala 200, kita ini udah cukup nih. Sekitar 200 ohm. Yang 200 ohm ini ya, output yang di bukan output, input dari trans impedansi passing impedansi ya, stabil ya, ambil rata-rata 200 ohm. Kita cek mempergunakan buzzer, kita cek mempergunakan buzzer apakah dia hidup. Buzzernya bunyi. Oke, masih bagus. Kita pasang lagi spoolnya. Tik 1 2 3 percobaan. Tinggal pengetesan. Tik sound. Tik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 9 8 7 6 5. Mengajarnya pandai berbicara. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Matahari dan bulan.